to my YouTube channel. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share this video ke teman-teman kalian supaya bisa menikmati video ini juga. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di dapur Alia. Kali ini aku bawa resep daging iga sapi masak asam manis ya. Untuk resep dan cara masaknya, teman-teman ikutin video aku. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Juga aktifin tombol loncengnya. Inilah bahan dan bumbunya teman-teman untuk masak daging iga sapi ya. Ini udah aku bumbuin sebelumnya, aku diamkan 1 jam biar meresap. Aku pakai juga bawang bombay. Juga pakai 1 sendok teh gula ya. Sedikit garam. Juga pakai saus tomat ya teman-teman, untuk rasa asemnya. Kita goreng dulu daging sapinya ya. Untuk menggoreng sapi nggak usah lama-lama ya teman-teman, apinya agak kedin. Kalau kelamaan digoreng dianya keras teman-teman. Oke, kita goreng dulu ya. Sudah selesai gorengnya teman-teman. Wangi banget teman-teman, aroma sedikit-sedikit gosong karena aku gorengnya di atas api ya. Kalau apinya kecil dia matangnya pelan, tapi dianya keras ikan dagingnya. Kita mulai masaknya ya teman-teman. Kita tumis dulu bawang bombaynya ya. Tambahin air ya teman-teman. Kurang asam dikit teman-teman, aku tambahin saus tomat ya. Rasa manisnya pas gitu, enak. Oke,
pakai juga tepung maizena ya, kasih air untuk pengental sausnya. Sudah jadi ya teman-teman, gampang kan? Nah, udah matang teman-teman, udah siap dinikmati.